Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kasus Samsung J4 Plus atau J415F yang kasusnya yaitu FRP. Seperti ini. Langsung kita eksekusi, nggak usah lama-lama. Yang pertama harus dikonekkan dengan internet WiFi atau kartu pakai data. Selanjutnya kita masuk ke tollback. Tollbacknya tekan volume atas dan tombol power secara bersamaan seperti ini. Kita lepas. Akan masuk otomatis ke tollback. Kita ikuti cara seperti ini, huruf L. Seperti ini. Selanjutnya tekan tollback setting. Kita pakai jari 2 untuk menggeser. Dan kita pilih help and back feedback di sini. Nah, seperti ini, kita matikan tollbacknya, tekan volume atas dan tombol power. Selanjutnya pilih di bagian atas about switch access for Android, kita klik, akan otomatis masuk ke menu apa ini ya, YouTube. Kita klik, kita pilih tanda panah di sini, kita pilih titik 3 di sini. Kita geser ke bawah. Selanjutnya pilih di bagian atas di sini. Pilih di bagian tengah Terms and Privacy Policy di sini. Nah, selanjutnya kita di atas ketikkan file FRP. Nah, seperti ini. File FRP.com bypass. Nah, seperti ini. Kita pilih. Jika tidak ada, kita ulangi kembali. File FRP.com bypass. Kita dicari di file frp.com bypass, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pilih di sini. Nah, akan masuk menu seperti ini. Kita cari di sini Google Account Manager Android 8. Di sini kita klik, kita download. Kita lihat downloadnya tadi, setting, kita install. Done. Selanjutnya kita back kembali. Pilih di sini bypass FRP APK. Kita download. Open file. Kita install. Kita open. Pilih titik 3 di atas.
okay. Dan kita masukkan email kita pribadi. Seperti ini, saya masukkan email. Kita sign in. Dan kita restart kembali HP-nya. Seperti ini, lanjut bahasa terserah mau Indonesia mau Inggris. Next, centang semua. Next, next. Next. Skip. Finish. Langsung masuk menu seperti ini. Alhamdulillah hasilnya done seperti ini. Kita lihat tipenya.
Nah, seperti ini, C415F. Sebelum kita kasih ke user, ada baiknya akun yang kita tadi itu kita hapus dulu. Nah, ini kan ada akun saya. Remove dulu. Nah, aman sudah. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial dari saya. Jangan lupa sisihkan rezekinya untuk anak yatim atau yatim atau piatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.